بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا حبيب إله العالمين السلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين السلام عليك يا عمير المؤمنين وسيد الوسيين السلام عليكم يا سيد الشباب أهل الجنة أجمعين Assalamu ala sadatil ma'asumin Assalamu ala jami'an biya illahi wa rasulihi wa malaikatih Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kalau saudara mempelajari tasawuf Saudara akan ketemu misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu dibagi empat. Dan bagian bagian pertama Rub'ul ibadat, bab tentang ibadah. Seperempat berikutnya itu rubu'l mu'amalat, berkaitan dengan mu'amalat. Nah mungkin ketiga atau ini yang keempat. Itu ada bab tentang rubu'l muhliqat hal-hal yang membinasakan kita, hal-hal yang mencelakakan kita. Dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya menulis satu bab khusus tentang afat al-ghadab, bahayanya atau keburukan-keburukannya atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh marah. Sebelum berangkat ke sini saya menemukan tulisan Imam Khomeini mungkin dalam hadis arba'innya atau dalam kitab yang lainnya beliau menulis tentang afatul ghadab bahayanya atau kerusakan yang terjadi akibat kemarahan walaupun Imam Khomeini memulai dengan di antara anugerah Allah kepada kita adalah kita diberi anugerah kemampuan untuk marah kemudian Imam Khomeini menyebut karena ada kemampuan marah itu maka ada perintah amar ma'ruf dan nahi munkar dan seterusnya. Tapi sesudahnya Imam Khomeini membahas tentang keburukan-keburukan marah. Berapa waktu yang lalu kita bercerita tentang keutamaan sifat hilm atau memaafkan orang lain. Kali ini kita akan berbicara tentang afatul ghodob atau bahayanya kemarahan. Kebetulan saya tadi malam saya tidak terfikir bahwa Dokter Talaat akan hadir ke sini. Di malam saya membaca buku yang ditulis oleh seorang dokter. Judulnya The Deadly Emotion. Emosi maut. Emosi yang membuat kita cepat mati. Namanya dokter Colbert. Dia bahas tentang akibat-akibat kemarahan itu untuk otak kita dan untuk tubuh kita. Kalau saya salah memahami, tolong dibetulkan oleh Dokter Talat. Ini pembicaraan saya ini terbuka, bapak-bapak selain Dokter juga bisa membetulkan saya. Tapi kayaknya selain Dokter nggak bisa ngebetulin saya. Dan yang bukan Dokter jangan coba-coba betulin saya. Saya mulai dengan satu penelitian dari Franz De Waal, dia Amerika Serikat. Ia memelihara dua monyet di laboratoriumnya, kasihan di dunia lab itu yang sering dijadikan korban eksperimen monyet, dan monyet pun yang paling banyak dijadikan eksperimen karena harganya murah itu monyet jenis dari Indonesia. Ya, untung ke Amerika, kalau ke Taiwan atau ke Hong Kong, monyet-monyet dijadikan salah satu menu restoran dengan cara yang rada mengerikan, yaitu otaknya di potong dari atas, dikasih bumbu-bumbu, dan dimakan. Dua monyet ini mengerjakan tugas yang sama dari dokternya itu, yaitu harus melemparkan batu. Jadi ya, berikan batu, batu itu harus dilemparkan. Jadi itu tugasnya. Salah satu kesenangan monyet itu ialah makan mentimun. Dia makan mentimun, tapi lebih senang lagi makan buah anggur. Satu saat mereka mengerjakan tugas yang sama, monyet ini dikasih mentimun. Setelah mengerjakan tugasnya, dan monyet ini dikasih anggur. Untuk tugas yang sama, kemudian apa yang terjadi setelah beberapa kali itu, monyet yang dikasih bonteng itu marah. Dia mengguncang-guncangkan kerangkengnya, dia marah dan tidak mau menjalankan tugasnya. Sementara yang dikasih anggur, tenang aja. Dia menikmati anggur. Dan kelihatannya, secara sengaja dia menunjukkan nikmatnya makan anggur. Tambah marah dia. Dan semua gejala-gejala kemarahan ditemukan pada monyet ini. Kesimpulan peneliti, bahwa ternyata Rasa dengki dan iri hati kepada sesama makhluk sudah kita warisi secara evolusi dari monyet. Kalau kita masih ada rasa dengki, itu warisan dari monyet yang kita pertahankan. Itu juga yang kedua, ada gejala kemarahan, katanya marah itu secara psikologis karena dua hal. Saya harus menambahkan karena tiga hal para psikolog karena 21 karena ekspektasinya harapan dianya tidak terwujud dia berharap sesama ini, ini harusnya dikasih hal yang sama toh kerjaannya sama kenapa saya diberikan perlakuan yang berbeda kalau sudah lihat di YouTube-nya judulnya bagus monkeys protest inequal pay si monyet, monyet itu protes karena pembayarannya tidak sama kan perempuan-perempuan sekarang protes di Amerika, di Indonesia juga, kalau dia dibayar tidak sama. Hanya karena jenis kelaminnya berbeda, mereka dibayar berbeda. Itu tidak ada equal pay. Monyet itu satu, karena harapannya tidak terpenuhi. Kedua, karena keinginannya diblok. Yang ketiga, yang tidak dibicarakan mungkin dalam ilmu ini, karena perlakuan yang tidak fair, karena diperlakukan tidak adil. Jadi, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan otomatis marah. Saya belakangan juga terharu karena ternyata kita sering berkata bahwa kita adalah makhluk rasional dan bahwa monyet itu tidak punya emosi. Bahwa monyet dan binatang-binatang itu tidak ada marah, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa cinta, semua binatang begitu. Kan dalam hal emosi kata binatang itu sama dengan malaikat. Tidak punya emosi. Tapi saya baca beberapa hadis, malaikat juga emosional juga. Sama dengan kita. Binatang-binatang juga itu emosional juga. Mereka punya emosi. Saya dengar dari Ustadz Usman. Kalau ada unta, lagi sedang begituan. Kemudian saudara memergoki dia saudara akan dikejar oleh unta itu kemanapun sudah berada. Sampai hilang dari pandangan mereka. Dan memorinya tidak akan hilang. Karena ketemu lagi saudara akan dikejar. Karena rasa malunya. Saya bilang, ajaib juga itu unta punya rasa malu. Sementara kebanyakan generasi milenial tidak punya malu lagi. Walhasil mungkin generasi milenial itu tidak mewarisi itu, itu perasaan malu itu. Padahal itu ada juga pada Binatang-binatang jadi binatang, udah jelas kita tahu rasa takut mereka rasa malu, mereka terus rasa dendam. Mereka dalam psikologi ada aliran psikologi evolusioner, bahwa perkembangan emosi kita itu melewati proses evolusi yang kita mulai dari monyet-monyet dan binatang-binatang lainnya. Ada penulis juga. ...dan dianggap sebagai ilmuwan yang kontroversial. Dia menulis buku tentang perasaan di kalangan binatang itu. Termasuk perasaan cinta kasih. Perasaan kesetiaan. Kalau saudara berangkat dari Tokyo ke arah Kyoto... ...pakai monorel, tengah-tengah ada sebuah stasiun. Dan di stasiun itu dipasang patung anjing. Ceritanya dahulu ada seekor anjing yang mengikuti tuannya sampai ke stasiun. Setiap pagi tuannya pergi bekerja di, di stasiun yang lain dan si anjing mengantar situ. Sampai ke stasiun, sesudah tuannya pergi baru dia balik ke rumahnya. Ke sore-sore, misalnya -sore, jam tujuhan, dia jemput lagi ke stasiun. Tuannya akan datang dengan kereta api jam tujuh itu. Begitu aja. Sampai satu saat Tuannya itu mengalami kecelakaan, dia meninggal di tempat yang lain, dan si anjing itu menunggui tuannya setiap jam tujuh itu, dia menunggui tuannya sampai seluruh orang dari kereta api itu sudah pulang, dia baru pulang. Besok paginya, walaupun tidak ada tuannya, dia pergi juga, begitu setiap jam tujuh malam, dia datang ke stasiun itu. Kejadiannya katanya terakhir itu musim winter dan si anjing itu tetap menunggui tuannya yang tidak pulang-pulang. Pagi-pagi katanya subuh-subuh orang menemukan anjing itu tertutup salju dan sudah mati. Semua berkumpul mengelilingi anjing itu dan terharu atas kesetiaan seekor anjing. Pantas Tuhan abadikan kesetiaannya di dalam surat Kahfi. Gitu. Dan itu di antara anjing yang masuk surga. Untuk mengenang kesetiaan sang anjing itu, sebuah stasiun yang dilewati itu didirikan patung anjing. Dalam bahasa Inggris ada peribahasa as faithful as a dog. Setia sampai mati seperti anjing. Mungkin kalau saya tidak salah Schopenhauer, kata Schopenhauer makin banyak saya mengenal perempuan. Makin sayang saya kepada anjing, makin cinta saya kepada anjing. Soalnya, anjing lebih setia dari kebanyakan perempuan. Dan tidak enak juga, kamu seperti anjing, kan? Tidak enak, perempuan dibilang, "Hei, kamu seperti anjing, marah dia." Padahal, seperti anjing itu, setia, harusnya senang. Nah, sekarang kita cerita tentang monyet itu. Some monkeys and daves can recognize when a situation is unfair. Jadi monyet itu tahu kalau dia diperlakukan tidak adil. Penelitian ini sudah diverifikasi, diulang beberapa kali. Pertama pada jenis monyet kapucin, kemudian simpanse. Dan mereka kalau dibayar tidak adil, mereka akan uh, protes. Saudara kalau saudara tidak usah punya laboratorium ini pergi aja ke Cirebon ada satu daerah yang di situ itu yang banyak monyetnya mendatangi saudara. Satu dikasih ini, yang satu tidak dikasih, saudara akan dikejar kemanapun. Di Bali ada juga tempat monyet, tuh kalau mereka marah, itu yang pakai kacamata diambil kacamatanya, dibawa lari. Apa yang terjadi dalam tubuh kita, kata kalau kita ini Marah yang pertama kali bereaksi dengan cepat. Kemarahan adalah salah satu bagian otak yang berbentuk kacang almond. Dalam bahasa Yunani, almond itu disebut amigdala. Nah, bagian ini bagian amigdala yang segera bereaksi menjalankan satu proses dalam beberapa detik untuk. Mengirimkan pesan-pesan itu kepada seluruh tubuh. Otak kita itu sebetulnya ada tiga: tritunggalnya otak, satu bagian otak yang paling bawah, batang otak, dan itu berkaitan dengan gerakan-gerakan refleks. Dengan gerakan insting, ini disebut reptilian brain. Otak reptil, otak kita sebagian ini sama dengan otak buaya yang bereaksi dengan cepat untuk survival, untuk kehidupan kita. Katanya sekarang teknik kampanye yang paling efektif ialah memanfaatkan otak reptilian itu. Membikin mereka terancam, mereka harus survival. Orang tuh kalau terancam, ini yang bergerak dengan cepat dan ini berhubungan dengan action. Dia mengatur gerakan kita. Secara sederhana, jadi kalau orang terancam, dia akan segera menghimpun kekuatan untuk menghindari ancaman itu atau melawan ancaman itu. Tapi umumnya menghindari ancaman itu demi survival. Dalam kampanye misalnya, Donald Trump terkenal karena kerjanya kampanyenya mengancam aja dan mengancamnya dengan hoax. Alhamdulillah banyak pengikut Trump di sini. Dia sebarkan bahwa Hillary Clinton membangun satu kamp konsentrasi di Alaska untuk menampung 10.000 para penentangnya. 10.000 orang-orang yang tidak sepakat dengan dia. Itu dengan berbagai cara dibuktikan bahwa tidak ada. Tetapi dia viral dalam waktu beberapa detik sudah ribu orang mengakses itu. Jadi kalau Saudara ingin viral, ancamlah kehidupan orang-orang. Dia diancam ini Amerika bakal punah gitu. Bakal ada serangan imigran-imigran asing yang akan kerja di sini, cuma dia tidak nyebut dari Cina, tapi dari seluruh imigran di dunia akan datang ke Amerika, dan orang Amerika akan kehilangan pekerjaannya. Maka jutaan Amerika berbondong-bondong demi survival, dia menolak adanya kedatangan orang-orang asing. Ketika dia cerita tentang orang Meksiko, apa yang dibawa orang Meksiko ke Amerika? yang dibawa oleh orang Meksiko ke Amerika, prostitusi, kejahatan, narkoba. Mereka tidak menyumbang apa-apa bagi peradaban Amerika. Sampai dia bercita-cita nanti akan, dan cita-cita itu sekarang diwujurkan, yaitu membangun tembok antara Meksiko dan Amerika. Nah, itu digerakkan ini oleh otak reptilian. Yang tengah, ini kita sebut aja otak tengah, midbrain, berhubungan dengan emosi. Secara keseluruhan ini disebut sistem limbik. Dan yang terakhir itu yang dilipat-lipat itu evolusi otak yang paling akhir. Bagaimana kita berbahasa, mengembangkan konsep-konsep. Di bagian depan itu ada yang disebut frontal cortex. Dan ini untuk berpikir, untuk merencanakan masa depan. Otak bagian inilah yang membangun peradaban otak ini yang mengatur rencana-rencana kita di masa depan. Itu anugerah Allah yang paling besar. Tetapi sayangnya, kalau kata orang Jawa, jir basuki Jadi setiap keberuntungan itu ada sisi-sisi yang tidak enaknya. Karena ada otak inilah, maka kita dilanda kecemasan. Pada otak-otak binatang tertentu, Ya, belum berkembang ini, anak kecil juga belum berkembang ini, bayu-bayu belum mengembangkan itu. Ini berkembang sejalan dengan development yang perkembangan tubuh kita. Dan inilah yang membuat kita cemas. Maka kalau kita tidak mau cemas, dirusak aja otak bagian ini. Tetapi otak ini juga punya fungsi. Kalau kita marah, kalau diproses dulu di sini, itu marahnya bisa berkurang dan kita bisa mengembalikan marah kita dalam keadaan normal apabila otak kita ini dilatihlah bagian ini itu untuk mengendalikan mengontrol marah kita. Sayangnya kata ini Daniel Goldman ya, cerita tentang hijacking. Pembajakan emosional seperti seorang bapak meninggalkan anaknya di rumah, bapak dan ibu pergi ke itu cerita Daniel Goldman juga pergi ke tempat jauh nonton film, anaknya disuruh tinggal di rumah tetangganya. Tapi anaknya itu bosen, rumah tinggal tetangganya. Masuk lagi ke rumah dia. Dan dia ingin ngerjain bapaknya. Menakut-nakuti orang tuanya. Ketika orang tuanya datang, pada jam sekian dia suruh dua, dinyalakan lampu. Terus dia ngintip di belakang, ini di, di tempat yang bersembunyi, bapaknya datang. Curiga, kenapa lampu nyala? Anaknya kan ditemukan tempat lain, pasti ada orang yang masuk. Dia keluarkan pistolnya. Pasti ini ada orang asing masuk. Dan si anak itu karena ingin ngerjain bapaknya, loncat dia di tempat persembunyian. Wah, gitu. Bapaknya tidak sempat menggunakan ini orbito frontal cortex, dia langsung tembak anaknya. Ada pembajakan emosional ketika kita marahnya itu secara tiba-tiba. Dan orang yang kecerdasan emosionalnya rendah atau cenderung marah dengan cepat. Sambil mengulang lagi, otak kita itu terdiri dari neuron-neuron neuron, itu sel-sel saraf -sel yang berbentuk seperti pepohonan itu. Neuron itu adalah kabel-kabel komunikasi di antara bagian-bagian otak. Misalnya yang menghubungkan antara sistem perasaan kita dengan otak, itu informasi dikirim lewat ini neuron. Kita sebut sel sarap neuron itu. Jumlahnya berapa neuron itu? Dalam perhitungan mutakhir, kata jumlahnya itu 80 miliar. Jadi ada 80 miliar. Setiap neuron itu berhubungan satu sama lain. Kadang-kadang satu neuron, satu cabang neuron itu berhubungan dengan sekian ribu hubungan-hubungan yang lain. Jadi kabelnya itu berhubungan dan bilangannya tidak terbayangkan. Tapi kembali lagi kepada bilangan 80. How big is 18 billion? Angka 80 miliar neuron itu, kita ngitung aja 80 miliar, 1 2 3 4 5 6 7 sampai 80 miliar, berapa waktu kita perlukan? 3171 tahun. Hampir sama dengan sejak zaman Rasulullah atau sahabat berikutnya sampai sekarang. Itu baru selesai ngitung jumlah neuron di dalam otak kita. Kalau gitu gimana dia bisa ngitung? Padahal sudah nyebut 3.171 tahun dan bisa ngitung ada 80 miliar. Ya ada ilmunya lah. Cuma bisa menghitung sarap-sarap yang gitu itu. Itu matematik lah urusan matematik. Jangankan itu matematik itu bisa menghitung berapa gemintang di langit. Dan berapa jarak tahun cahaya yang kita tempuh. Apa yang terjadi kalau tubuh kita marah? Marah itu akan berpengaruh kepada mata, matanya akan menjadi melebar, muka juga akan tegang-tegang. Dia berpengaruh kepada otak, karena dia berpengaruh pada mulut kita. Kadang-kadang kalau lagi marah ngomong pun tidak tidak bisa sistematis orang marah itu. Mulut juga kering, makanya lagi marah. Coba orang yang lagi marah disuruh makan, nggak bisa makan itu ludahnya itu kering. Jantung juga, jantung akan memompa lebih cepat. Tekanan darah menjadi tinggi. Otot-otot juga akan menegang. Itu gejala seperti back pain, sakit punggung atau sakit leher, disebabkan antara lain karena emosi kemarahan. Di otak itu, kan kita ini juga ini pabrik kimia dan kimia yang dihasilkan oleh emosi kita itu mengalir di dalam tubuh kita, mempengaruhi seluruh proses dalam tubuh kita. Salah satu di antara hormon yang dikeluarkan kalau kita dalam keadaan stres, terutama kalau kita marah, itu adrenalin. Apa yang terjadi kalau adrenalin dipompakan dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh kita? Detak jantung dan tekanan darah akan naik dalam jangka lama menaikkan trigliserida. Apa trigliserida? Udah tahulah ibu-ibu yang suka diperiksa kolesterol segala macam itu. Terus lemak darah dan meningkatkan gula darah. Karena produksi adrenalin yang berlebihan itu, maka terjadi penggumpalan darah yang lebih cepat. Jadi darah itu mengalami clotting, membeku, menggumpal jadi keras. Dan penggumpalan itu menyebabkan terjadinya plak pembuluh darah yang normal. pada darah kita yang normal, darah mengalir dengan normal. Kalau terjadi plak karena misalnya penggumpalan darah atau karena hal-hal lainnya menutup jalan darah. Itu yang menyebabkan hipertensi. Itu orang darah tinggi. Dia menghalangi aliran darah. Jadi dalam darah itu banyak batu-batu yang muncul sehingga darah tidak bisa mengalir. Itu terjadi plaking atau pembentukan plak tiroid mengalami overstimulasi dan tubuh memproduksi kolesterol. Terus ada satu hormon khusus kita sebut hormon stres yang terjadi karena stres. Itu disebut kortisol, reaksi tubuh supaya untuk survival, tapi diproduksi kortisol. Dan apa akibat kortisol terlalu banyak? Satu, merusak sistem imun, menyebabkan berbagai penyakit. Ada sejenis penyakit yang disebut autoimun disease. Kita itu punya pertahanan di dalam tubuh kita, itu untuk menahan berbagai penyakit. Ini Abdi Mahistio memberitahukan kepada saya di dalam Whatsappnya Di Kanada sekarang diproduksi mikroskop yang kecil sebesar gini Dan bisa kita lihat bakteri-bakteri, germ segala macam Dia menawarkan apakah saya mau beli Pengen beli tapi takut nanti saya tidak bisa makan, lihat gitu Katanya orang dulu di Amerika Pak, kalau masuk fakultas kedokteran tingkat awal itu mahasiswa tingkat awal kedokteran itu tingkat satu tingkat dua apalagi yang mempelajari biologi molekular atau mikrobiologi umumnya menderita penyakit sampai disebut penyakit studentitis penyakit mahasiswa baru di kedokteran yaitu karena sering dia melihat ini jadi dia merasa ini tubuhnya ini sekarang lagi dikerumuni oleh bakteri-bakteri sakit karena pikirannya tercurah kepada itu Nah, kita punya sistem imun. Sistem imun itu, kalau polisi itu unit gerak cepat. Jadi kalau ada penjahatnya, benda-benda asing di dalam tubuh kita, dia serang. Kalau tidak ada sistem imun, wah kita udah mati sekarang ini. Makanya ketika orang mati, tiba-tiba tubuhnya jadi bengkak dan seluruh penyakit berkumpul di situ. Bakteri-bakteri yang dulunya kecil sekarang merajah tubuh. Jadi, sistem imun itu tadi menahan musuh-musuh. Kalau kita marah, sistem imun kita mengalami apa yang disebut autoimun disease. Dia tidak menyerang musuh yang ada dalam tubuh, dia menyerang dirinya sendiri, seperti main sepak bola yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri atau seperti orang Amerika di Irak yang membunuh teman-temannya sendiri. Itu kita sebut autoimun disease. Kedua, mengurangi penggunaan glukosa. Itu yang menyebabkan diabetes dan tidak bisa mengontrol berat badan. Kemudian, ini juga akibat sering marah, kita akan kehilangan tulang-tulang kita. Kropos tulang kita itu yang menyebabkan osteoporosis. Jadi, itu bahaya kemarahan. Apalagi kalau kemarahan itu disimpan lama, apalagi saudara mengekspos, menawarkan diri sendiri supaya dibikin marah, misalnya dengan mengakses media sosial. Saudara dibikin marah setiap hari. Ada peneliti dari Amerika, Fathia Kotis, namanya, pernah datang ke Indonesia. Dan dulu pernah mewawancara saya juga sebentar, dan saya dianggap termasuk dalam kelompok kaum beriman di Indonesia yang dia sebut angry believer. Jadi orang Indonesia itu kaum mukmininnya, kaum mukminin pemarah aja. Jadi kerjanya marah-marah, padahal dia belum lihat yang terakhir. Kalau yang terakhir, wah sudah bukan lagi angry believer, tapi sudah raising behavior. Yang marahnya itu sudah sampai ke murka. Ini kaum mukmin Indonesia itu kaum pemarah saja. Karena kerjanya juga mengakses media sosial untuk marah untuk bertengkar. Mungkin generasi ini yang kerjanya media sosial dan banyak mengakses media sosial, banyak ikut marah, tidak akan berusia panjang, tulangnya akan cepat keropos, kemudian akan menderita hipertensi. Wakola luqmanu Lukman luqman berkata kepada anaknya, Ya bunayya amlik nafsaka indal ghodob, hatala takuna li jahannama hatoban. Wahai anakku, kata Luqman, kuasailah dirimu ketika kamu marah. Kendalikan dirimu ketika kamu marah. Supaya kamu tidak menjadi suluh bagi neraka jahanam. Ini ayat Al-Quran. Wala tastawil hasanatu wala ah, idfa hiya ahsan. bainaka wa bainahu adawatun ka waliyun hamim tidak sama berbuat buruk dan berbuat baik itu dan tolaklah keburukan itu dengan cara yang sebaik-baiknya supaya nanti Allah ubah antara kamu dengan dia menjadi sahabat yang setia maksud kalau kita marah balaslah orang lain membuat kita marah menyakiti hati kita balaslah dengan perbuatan baik Salah satu obat yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika dalam Ihya Ulumuddin, kalau ada orang mempergunjingkan kita, menyakiti hati kita, untuk melatih mengendalikan amarah kita, kasih hadiah kepada dia. Jadi kalau Bapak dengar, dia itu kerjanya mempergunjingkan saya aja, antarkan hadiah. Emang bertentangan ini, tapi secara biologis itu mengobati mudahnya marah. Karena salah satu penyebab itu Imam Pemain ini juga menyebut dalam tulisannya salah satu penyebab rusaknya kita karena marah ialah atas saruk buru-buru marah itu Jadi kalau ada yang membikin kita marah buru-buru kita ledakan mestinya dihambat dulu Kalau bisa wudhu dulu maksudnya supaya dihambat aja nanti marahnya tidak jadi Kalau ada proses pelambatan waktu itu Dan antara lain juga mengubah itu kejelekan orang dengan kebaikan. Jadi kalau sudah dengar dia kerjanya mempergunjingkan saudara aja, datangi dia, bawa hadiah. Oh ya punten kanggo ibu, hadiah naon? Apaan kamari ngomongkan abdi wae? Gitu, gitu. Ini hadis dalam Ahlul Bait diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Sadiq dan tampaknya di Iran itu dijadikan hiasan karpet. Beli ibu-ibu yang suka marah, Bila suka marah beli simpen di tempel. Mungkin tempel tempat tidur. Supaya diingat-ingat terus. Al-ghodobu miftahu kulli syarin. Dia membuka kunci segala keburukan. Baik secara fisik, secara mental, maupun secara psikologis. Itu al-ghodobu. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma min jur'atin azamu ajran inda Allah min jur'ati ghaidhin kazamaha 'abdin ibtigaa wajhillah. Akhrujahu Ibnu Majah wa Al-Albani. Tidak ada ledakan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah taala. Ma min jur'atin azamu ajran min Allah taala min jur'ati daripada ledakan kemarahan yang kemudian dikendalikan karena mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hak kalau kita diberi kemenangan oleh Allah terhadap musuh-musuh kita ialah kita menghilangkan kemarahan kita dan memberikan ampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Itu yang paling besar pahalanya. Dan terakhir ini at-tasarru'u ilal ghadabi fi kulli hal seperti kita ketahui ucapan-ucapan Imam Ali itu biasanya selalu puitis min thaba'i il juhal dari sifat-sifat orang bodoh at-tasarru'u ilal ghadabi fi kulli hal cepat-cepat marah dalam segala hal jadi salah satu di antara obat untuk menghindari berbagai keburukan yang tadi sudah saya sebutkan, ialah kalau sekali marah jangan buru-buru meledakan kemarahan itu tahan dulu. Jangan ada tasyarru karena itu kelakuan orang bodoh. Min tobai juhal at ila al-ghadab fi kulli hal. Masih ada ucapan Imam Ali lainnya, la nasoba au do'u min tidak ada posisi yang lebih rendah dari posisi orang-orang yang marah. Uqubatul wal wal hasud tabadau bi anfusihim. Hukuman terhadap orang yang pendengki, orang pemarah, orang pendengki dan orang yang hasud, hukuman yang akan mereka terima ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita pemarah, hukuman dari pemarah itu sebelum di akhirat di dunia juga kita dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selain penderitaan mental juga penderitaan fisik. Jadi ya, kalau kita ingin bahagia berusaha untuk bersifat belajar mengendalikan diri. Al ilmu bitalum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu dengan belajar dan sifat hilm itu dimulai dari pura-pura hilem dulu aja. Latihan hilem aja. Latihan pemaaf. Sebenarnya kita marah, tapi pura-pura tidak marah aja. Pura-pura aja dulu, nanti beneran. Juga kalau kita mau berbuat baik, mau pemaaf, pura-pura pemaaf aja dulu latihan. Ya deh, udah saya maafkan. Padahal enggak, dalam hati itu. Terus aja dibiasakan gitu, akhirnya kata kita menjadi orang yang halim dan terhindar dari segala keburukan akibat kemarahan. saya akhiri dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir Wasari'u ila maghfiratim mirabbikum. Wa jannatin aruduhas wal ard. Wa Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Dia persiapkan bagi orang-orang yang takwa, allazina yunfiquna <Syukur> fis sara wa dharra, wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suka dan duka, yang mengendalikan amarahnya dan memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ma billah, alaihi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.